finalis Gadi Sampul tahun 2014 sama finalis Red E Deteksi Model penyanyi Jawa Pos tahun 2014 juga. Terus aku juga pernah meraih juara 1 di olahraga softball. Awalnya nggak dibolehin sama orang tua karena takut hitam katanya. Terus akhirnya setelah meyakinkan, akhirnya dibolehin ikut softball. Maksudnya bukan dilarang ya, apa pokoknya disuruh fokus ke utama tuh pendidikan dulu. Peran ibu, kalau misalnya nggak ada mami, aku kayak nggak bakal jadi sampul, soalnya yang daftarin waktu itu mami. Wanita muda berkarya itu harus optimis, jangan menyerah, kreatif, dan inovatif.